Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Oke, Mas Bosku semuanya. Kali ini saya berada di tempat Mas Arif atau terkenalnya di sini adalah di Magelang adalah Ring Anisa. Iya, Aniesa Mas. Aniesa ada kata-kata lain selain itu di ring? Cuma Aniesa aja atau enggak ada tambahan lain? Plus nomor itu apa? Plus nomor itu ya, ada nomor. Oh. Oke. Jadi Mas Arif namanya, ini Mas Arif aja. Nggih, Mas Arif. Ini sudah sukses menerangkan kenari sejak 10 tahun yang lalu aja. Nggih, ya kira-kira segitu. Awalnya gimana dulu Mas, awalnya sejarahnya ya, ini gimana cerita-cerita dulu. Gimana? Ya berawal dari satu ekor ya aja Mas ini, Mas. Ya dikasih palik itu. Oke. Okay. Terus tak masuk ke ini loh Mas kenangannya. Oke. Oh, ini bosku ya. Iya, kenangannya ini Mas. Ini adalah kandang sejarah dari Ring Anisa. Yang mana kalau ini dibeli enggak boleh, Mas? Enggak boleh. Kenangan-kenangan. Iya. Oke. Okay. Awalnya dulu gimana, Mas? Pakai ini sampai terinspirasi jadi yang ada di dalam sampai sekarang ini itu awalnya dulu gimana, Mas? Ya dikasih palik satu itu, Mas. Nah, terus? Nah, terus tak kasih ke betina satu masuk. Nggih. Okay. Tambah itu tahu-tahu udah ada anaknya itu, Mas. Terus setelah itu? Setelah itu untuk perkembangan selanjutnya masih dipakai lagi. Itu terus ya, masuk di kandang satu kok berhasil tambah satu lagi. Jadi bermula dari gak niat awalnya, Mas. Ya gak niat, Mas. Emang dulu bukan profesi saya itu, Mas. Oh. 10 tahun ini gak pernah putus? Ya alhamdulillah, Mas. Lancar, alhamdulillah. Lancar, Mas. Lancar, alhamdulillah. Bisa dikatakan ini sebagai akhirnya jadi sumber penghasilan, dong? Ya, boleh begitu, Mas. Mantap. Ya. Dikit-dikit lancar, gitu, Mas. Oke, teman-teman, teman-temanku yang khususnya Jogja Magelang, kalau penasaran dengan Mas Arif Ring Anisa, beliaunya orangnya. Terima kasih loh Mas mau sami-sami. Oke, dan ini di depan kita adalah sampel dari anakan milik Ring Anisa. Ring Anisa Magelang. Ini berjenis apa, Mas? Ini apa ya, Mas ya? Kalau saya bilang crossbred ini, Mas. Maksudnya. Crossbred ya? Iya. Lebih kental darahnya apa saja ini yang masuk dalam? Kalau saya pecahnya pakai BB, Mas. BB. Ya, pecahnya silangnya ya lebih dari 3 darah. Oh, lebih dari 3 darah? Iya. Oh. Berarti sekarang udah jadi pejantan dong ini? Ini masih paut ini, Mas. Oh, paut ini? Ini paut, Mas, ini. Oh, saya kira. Iya. Udah pejantan. Si APG gitu, paut. Oh, APG ya, ya. Menuju APG. Oh, kalau jual berapa, Mas? Penawaran terakhir 4,5 ini, Mas. 4,5 ya? Belum saya kasih, Mas. Ya, rencananya buat masa depannya kandang. Kandang. Oke. Oh iya, kandangnya seperti apa sih, Mas? Boleh lihat, Mas? Ya, aku cuma kandang biasa aja, Mas. Monggo aja, Mas. Iya, lihat ya. Aja, monggo. Ya, bareng-bareng, Mas. Ditemani dong, Mas. Monggo, Mas. Oke. Oke, kita teman-teman Mas Bosku semuanya, kita sudah sampai di tempat Ring Anisa. Nah, jadi di sini adalah kandang Ring Anisa yang mana beliaunya cetaknya khusus cetak, ada cetak postur, ada juga yang cetak singer, Mas. Iya, nyambur aja. Kalau saya postur sama postur itu kan postur. Postur, Mas ya? Iya. Postur. Jadi postur. Menggunakan pejantan apa, Mas? Saya utamakan BB, Mas. Ini BB. BB andalan saya ini, Mas. Oh ini. Nah, ini. Oh keren. Dari negara mana, Mas? Ini apa ya? AOB. AOB ya? Belgia. Belgia. AOB. Berarti oh ini pejantannya ini. Pejantannya adalah saya ini. Oke. Okay. Jadi sudah menghasilkan banyakan, Mas ya. Dan settingannya sudah jalan, Mas ya? Ya, ATM ini, Mas. ATM. ATM berjalan. Oh, jadi di Ring Anisa ini cetak bibit lokal, Mas ya? Ya, alhamdulillah berhasil, Mas. Berhasil ya? Iya. Oke, okay. Terus ngomong-ngomong, ini nanti dikawinkan dengan selain BB lokal, BB yang murni dikawinkan dengan apa saja, Mas? Yang pasti yang mau aja, Mas. Kalau sini mau semua, Mas, ini. Oh gitu? Iya, bisa bisa F1 BB, okay. Jedaknya bisa F2 BB, oke. Okay. Sampai F3 BB. F3 BB sudah ada? Iya.
belum ada ini mas. Oh. Ini kalau ini aja udah ada. Udah ada F2 nya. Ini lagi antrem ini mas. Oh, ini F2 BB bos ya? Iya F2 BB. Ini ternyata lebih besar daripada ini F2 BB. Itu kan ya. Gede loh mas. Ya alhamdulillah segini. Nah ini F2 BB ini ring Anissa sendiri mas ya? Iya. Ring sudah cetak 03. Oke. Jadi sudah cetak F3 BB. Keren. Ini biar agak jelas. Oh iya. Biar mas kasihan teman. Tidak apa-apa mas. Tidak apa ya? Biarkan tanding. Oh. Nah itu mana tanding posisi. Oh sejajar yang mainnya ya? Nah itu mas ini mas. Nah, oh iya. Iya. Posisinya okay. Kelihatan. Oke, ini ya bosku ya, ini F3 BB yang F2 BB, F2 BB betina. Dan ini langka sekali. Ini langka, yang punya seperti ini jarang. Jarang ya. Jarang sekali. Oke, ini sudah F2 BB dan ini nanti telurnya kalau disilangkan dengan ini sama ya, maksudnya F3 BB maksudnya ini F3 BB. Oke. Tuh. Terus sistem dari perkawinan di sini kalau kita lihat di sini menggunakan sekat ini. Fungsinya untuk apa nih mas Arif? Oh ini ya kalau sekat ya tak lepas mas, pakai kandang langsung aja mas. Oke mas bosku, ini adalah cara model mengawinkan dari mas Arif ya. Jadi beliaunya ini pakai ini, pakai kandang jadul gitu. Terus oh memang alasannya dua itu ada fungsinya mas ya kandang. Iya. Terus ngambilnya gimana nih mas? Ya ngambil tinggal ngambil aja mas. Coba gimana mas Arif ya, mengambilkan? Mas. Tinggal oh ini tangannya ya satu ini kan rotonya yang sekatnya juga ini mas. Oke. Okay. Oh. Bisa kan bicara lagi yang lain. Bicara lagi yang lain pak. Oh. Keren. Ini sangat efektif sekali. Jadi tidak harus pegang burungnya mas ya? Ya nggak perlu. Itu dilarang kalau saya pegang burung mas. Oh malahan. Kenapa? Kalau nggak mau ya udah lempar lagi aja mas. Enak. Oh yang satu tangannya untuk baru kalau udah kita masukkan lagi ke dalam kandang itu berarti. Iya mas. Kandang utama. Oh keren. Cukup berapa detik? Selesai. Mantap. Untuk pakan mas, pakannya pakai apa mas? Ini mas saya pakai ini kalau sedih ya ini sama plastik saya mas. Nah sama plastik ini dua ini. Nah ini sama ini aja. Ini buat sedih. Protipet. Ya. Yang ini buat pakan harian. Plastiknya campur. Settingannya campurannya dengan apa tadi mas? Glukoin. Vitamin? Iya. Dimik ya? Iya. Jadi gak satu. Terus untuk yang lain mas, ada jamur rahasia mungkin mas? Oh gak ada mas. Ah oh, yang bener mas? Oh alami. Alami ya? Alami ya. Oke, mas bosku semuanya. Jadi kita sekarang sudah di tempat Wing Anissa dengan mas Arif di sini. Dan kita akan bertanya, gimana mas kira-kira kesulitannya dalam hal perkawinan itu gimana? Kalau untuk akhir-akhir ini mas? Ya abah-abahin aja mas kalau saya mas. Pokoknya itu posisi betina siap, bejanta siap, mesti sawah jadi aja mas. Yakin gitu aja mas. Kalau saya itu kita gitu mas. Kalau waktu yang baik itu ketepatnya mulai dari jam berapa kalau mas Arif mengawinkan? Kalau biasanya pagi mas itu. Pagi lebih, kalau lebih paling bagus itu di atas jam 12 malam. Oh. Setelah burung tidur itu satu bangunan itu mesti jadi itu mas rata-rata. Oh berarti pas itu bangun malam itu ya? Iya bangun malam entah itu jam 2 atau jam 3 kok burungnya pada bunyi kawin aja mas mesti jadi itu mas itu rata-rata. Itu paling bagus itu mas itu kuncinya kalau saya. Terus selain kalau di atas jam 12 malam tidak bisa di waktu yang lain mungkin pagi aja mas. Pagi lebih baik pagi. Bangun tidur paling bagus itu. Nggak pernah menerapkan sistem kawin sore? Ya kalau mas Arif sendiri ya jarang itu mas paling yang ber 1-2 kali aja mas itu. Lebih banyak ya malam kalau saya itu mas. Malam ya malam sehari gitu mesti mencoba untuk mengawinkan setiap hari. Iya mas. Mm-hmm.
coba. Ya kalau enggak mau ya besok. Sudah gitu ya. Oh, kalau saya tak tunggu 5 menit kalau enggak kan saya cabut. Cabut, cabut. Oh, keren. Eman-eman itu maksudnya catatannya. Iya, betul. Ya, oke. Terus berikutnya Mas, untuk extra foodingnya dipakai apa sih Mas? Paling ya harianya paling apel 3 kali sehari. Pasti apel itu. Apel merah itu. Selalu tiap hari berarti apel terus? Enggak, maksudnya 3 kali, 3 hari itu 3 hari sekali? 1 kali ya. Oh, semua burung atau pejantan? Semua mas. Oh, semua? Apel merah gitu saya. Apel merah? Iya, kadang jagung. Oh. Kalau telur itu 1 minggu 1 kali, telur puyuh. Telur 1 minggu 1 kali? Iya. Oh. Terus anu mas, apa itu? Untuk pakannya tadi, yang sudah kita jelaskan di awal tadi, iya. Itu hanya untuk pejantan saja atau umum mas? Oh, sama. Iya, umum. Bahkan tidak dibedakan antara pejantan dan betina. Iya, sama. Keren. Keren. Ya, semua biar dapat nutrisi ya mas ya. Nutrisinya kan kalau pejantan aja nggak dapat itu, bisa itu pejantannya dapat, betina nggak dapat kan kasihan itu. Nggak dicampur kiloan mas? Oh, eman-eman mas itu. Nggak usah ya itu. Nggak beras mas? Nggak mas itu. Itu untuk vitamin aja per bungkus itu 8.000, 16.000, 2. Iya, misal 2. Nah, untuk glukoninnya 9.000 mungkin. Iya, paling 1 minggu itu. 1 minggunya itu. Seminggu habis ya? 1 minggu habis. Oh, okay. Dan mengapa seperti itu? Karena demi kelancaran produknya mas ya? Iya, betul. Oke. Okay. Terus berikutnya mas, jenengan kenapa mas kok suka apa ya? Menyilang-nyilangkan seri BB dan mungkin sekarang Rasmi ya. Mau yeah. Sudah cetak apa Rasmi BB Mas ya? Ini kemarin jadi satu Mas, tapi ya gimana lagi babunya kurang ya kurang rawat itu jadi satu ya. Kurang fit. Iya, jadi satu itu. Kemarin baru buka saya itu Mas. Itu enggak maksimal telurnya itu. Oke. Terus anu Mas BB Rasmi, mengapa Mas kok suka mungkin yang unik-unik itu mengapa? Ya, gimana rasanya gimana? Ya pasti itu yang orang tanya yang nggak punya, saya lebih suka itu mas. Oh, iya. Kalau semakin banyak saya menghindar mas. Menghindar beneran mas. Oh ya pak, soalnya supaya tidak tabrakan gitu ya? Iya betul. Dulu dari apa ya mas ya? F1 BB itu dulu belum ada yang nyetak, saya udah nyetak. Terus begitu kalau itu belum ada nyedak, saya juga udah alhamdulillah udah nyedak itu mas. Tapi kalau lama-kelamaan banyak nyedak, saya beralih mas. Beralih lagi mas saya. Oh, cari yang berbeda ya. Iya mas, mungkin BB kali lizat atau apa gitu mas. Karena dengan keterbatasan mungkin jumlah apa ya seri yang dicetak dari para peternak yang lain itu akan menambah nilainya mas ya. Iya mas, betul kalau kalau dibandingkan dengan seri besar untuk perputaran cepat mana mas? Kalau ya, dengan yang kecil mas. Yes. Iya. Kalau besar itu mungkin 1 tahun 3-4 kali itu maksimal. Oh. Kalau ini kan 1 bulan bisa 1-2 kali. Oh iya. Tapi cepat mas, susu anak ya cepat. Iya. Perputaran yang lebih mas. Berarti jenengan anakan yang jantan keluar, yang betina simpen mas itu. Kecuali dia ambil sepasang dari kecil, itu nggak apa-apa, itu boleh monggo. Oke, berarti bisa dikatakan jenengan memang kalau misalkan apa ya pernah anakan punya anakan terus pasti simpen aja untuk generasi besok. Ya tujuannya kayak gitu mas, tapi kan tetap saya simpen semua mas ini. Oh, nggak pernah keluar itu mas, kecuali ya, betina ambil, ya. Iya, kecuali ambil dari pian itu. Itu sepasang buli. Oh, tapi yang jantan udah keluarin aja gitu, keluarin buli itu mas. Enggak ya, enggak apa-apa kalau saya itu. Oh, biasanya di bawah teman kalau yang bagus itu. Nah, udah settingan gitu. Oh iya. Terus pada dasarnya kalau kunci sukses ternak itu di mana sih mas? Kalau mas Arif melihat. Selama ini mungkin teman-teman banyak yang mengalami kesulitan dalam beternak, mungkin apa kendala, terus banyak kematian atau mungkin produk zonk itu. Kalau Mas Arif sendiri melihatnya dari mana? Kalau saya punya semangat aja mas, cukup semangat gitu aja mas. Oh, semangat saya bisa lah gitu aja mas. Kalau nggak bisa ya
sampai besok nggak mungkin bisa itu. Semuanya dalam arti tiap hari merawatnya di... iya kemati. Kemati itu kayak anak sendiri aja mas itu. Kemati. Jadi teman-teman semuanya, merawat burung kenari itu samakan dengan seperti halnya merawat anak kita. Ya betul kayak gitu mas. Nanti kan dia juga menyayangi kita mas, sama-sama aja itu mas balik kali. Terus untuk pemberian pakan gitu sehari atau dua hari sekali nih kan? Itu satu hari satu kali mas saya. Sehari tiap hari ganti itu mas. Ganti ya. Ganti. Anak aja sekali tiga kali ya. Iya. Apalagi kalau sampai airnya habis itu kan? Iya. Jangan sampai. Jangan sampai. Itu air harus tiap hari ganti. Air mateng gitu. Air mateng ya. Air mateng. Oke. Terus mengapa mas ini kok lebih seneng menempatkan sarangnya di dekat pintu sini? Oh ini lebih di sana aja lebih kenapa? Kenapa? Udaranya itu lebih enak mas. Oh. Kalau sana pengap mas. Misalnya kita ada anak-anak atau ada gimana telurnya mau ngecek atau gimana kesulitan nanti. Alasannya itu. Iya lebih terang gitu mas. Oke keren masuk. Terus. Cainya gampang, anakannya lebih sehat, iya, udaranya iya. Juga lebih itu ya, lebih plong gitu. Plong. Kalau iya. Di pojok kan sudut kadang-kadang pengap itu ya. Pengap. Iya, campur gitu. Kotoran, campur sebagainya itu ya. Iya betul. Masuk juga ini keren. Terus untuk sirkulasi udara di sini mas? Ya alhamdulillah ya bagus mas ini mas. Oke jadi ya ini kan langsung udara langsung ini mas pintu jendela gitu, nggak usah pulang sih atau apa ya. Alami gitu aja. Jadi untuk tenah Mas Arif ini berada di tingkat di lantai 2 mas ya? Iya. Di lantai 2 dan ini memang dulunya ini diperuntukkan untuk sebenarnya bukan untuk tenah kenari sebenarnya. Iya betul. Apa ini? Awalnya untuk apa ini dulu? Ini buat jemuran aja. Jemuran awalnya ya? Iya buat tempat jemuran. Sekarang jadi tempat ATM sekarang? Iya alhamdulillah. Iya cuma sekitar ATM. Di rumah ya? Iya di rumah. Oke. Terus extra pudding tadi apa? Apel, jagung, telur iya. Sari nggak pernah pakai? Kalau sayur saya nggak pernah pakai mas. Jarang banget. Hampir 15 satu kali aja itu bisa jadi. Oh. Masalah becek nanti mas. Iya betul. Untuk CD-nya udah mencakup kalau saya itu. Oh, jadi sudah. Iya, sudah ada mencakup itu semua dari sayur, telur ada. Semuanya itu sudah mencakup. Iya. Terus untuk apa namanya? Pengobatan Mas, misalkan kalau burungnya itu nyilet gitu gimana, Mas? Oh, pernah enggak? Ada, Mas. Ya, gimana kan? Triknya gimana, Mas? Kalau saya cuma kasih saya paling super N itu super N full gizi nanti kita dikasih full gizi berarti extra foodnya di pol kayak gitu iya telur jagung iya ya pasti itu telur jagung harus makan itu. Kalau super N atau spektra itu ya obat itu kan buat pendorong makan biar nafsunya ya tinggi. Terus ya. Kalau zong pernah berpikir kan wah ini kok sering zong itu kalau Mas Arif gimana? Kalau saya tambah nutrisi aja mas biasanya itu paling pakai ebot breeding atau pitalo gitu obat jus. Kalau yang mengalami itu ya? Iya ya ekonomis harganya. Ekonomis ya? Iya. Oke. Okay. 12.000. 12.000 dapat. Ya oke. Okay. Itu terus sini hasilnya juga tulang sotong dan apa namanya ternyata hasilnya luar biasa. Mantap ya. Mantap dan lancar. Lancar di sini. Jadi dari peternakan Trihanesa ini memang single di jalan sendiri enggak ya, sama istri. Iya, betul. Murni saya sendiri, Mas. Oh. Kalau istri paling kalau saya kerja malam atau pulang malam itu paling aku kayak di pinggir aja sini, Mas. Oh. Nah, kalau tinggal mancing 2 hari 3 hari itu gimana? Oh, Mas. Tiap hari pulang, Mas. Oh, pulang dong. Iya. Sampai kita berapa hari itu? Setia kalau saya. Oh, setia ya. Setia, iya. Tiap hari lah. Harus pulang. Harus pulang. Jadi Mas Arif ini selain punya hobi, selain menekuni kenari, beliaunya ini juga hobi mancing. Mancing ya mas, betul. Di mana mancingnya di mana? Kalau di lokal asinnya kan suka ada Jogja, ada Magelang.
banyak kan tempat memancing. Kita lokal kalau Jogja mas. Iya, di lokal di sini. Oh, kebanyakan di sini. Oh, sini kebanyakan. Kalau Jogja paling cuma pas lomba atau apa. Borongan atau lomba alam hal? Masran itu mas. Iya, kayak lomba itu. Oke. Oke, sementara itu dan minta pesan-pesan mas, kiat-kiatnya mas buat teman-teman sahabat di penjuru Nusantara untuk ternak gimana mas? Kiat-kiatnya mas. Kalau saya ya semangat aja mas gitu. Semangat ya. Semangat ya. Jom coba lagi gitu mas. Insyaallah berhasil. Kalau untuk rekomendasi mau cetak apa gitu, kalau pemilihan yang mau dipilih kira-kira mau yang mana teman-teman? Kalau saya ya tergantung selera masing-masing. Oh nah, iya, selera, ya, selera ya. Ya pengennya yang besar ya, kita besar. Dapat yang bongkok, nah, nanti kan nggak pas gitu. Oh, iya. Ya. Bongkok istilahnya filmnya di mana? Ya, gitu. Ya gitu aja masalah. Oh. Kalau selera orang kan beda-beda itu. Oke. Dan selama ini berarti dapat disimpulkan dari ternak Mas Arim ini atau Reng Manisa ini memang selama ini gak rugi mas ya, seneng mas ya? Ya alhamdulillah saya seneng mas, berawal dari gak seneng jadi seneng, seneng ya banyak. Duitnya itu ya? Iya semuanya mas, waktunya juga seneng ya, seneng istri juga mendukung semua. Anak juga mas itu ya mendukung semua gitu. Hey, full power, istri full power? Iya mas, mau beli ini? Ya monggo mas. Oh gitu ya? Mau didukung ya mas, semuanya berapa itu harganya berapa misal itu berapa diambil aja pak itu bagus gitu. Oh. Kan tambah semangat gitu ya mas ya. Terus kok bisa seperti itu istri gimana atau awalnya dulu juga nggak suka nah, terus kok bisa mendukung full itu gimana uangnya apa dikasihkan mewah atau iya, atau gitu mas ya saya kasih istri semua ya mas ini mas lah kita nanti minta lagi gitu. Minta lagi langsung saya kejujuran adalah utama bagi Mas Ari. Iya, Mas. Bagi teman-teman yang mengalami problem apa namanya di rumah kurang didukung sama istrinya, yaitu triknya Mas ya. Iya, Mas, betul. Berikan hasilnya. Oh, tujuannya juga untuk bersama itu ya. Mas. Iya. Bukan untuk karaoke dan sebagainya gitu. Oh, iya, mas. Itu beda, Mas. Udah gak nakal lagi itu, Mas. Udah pensiun. Oh, pernah. Iya, pernah. Oh, iya, lebih baik seperti itu. Iya. Grafiknya naik gitu ya. Semua gitu mas. Oke, sementara itu dulu kita ngobrol-ngobrol di tempat Mas Arif atau Ring Aniesa. Iya. A N I E S A. Iya. Kalau ketemu Ring itu ya inilah ownernya, beliaunya suhunya, Masu, Maguru. Oke, sementara itu kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Terima kasih atas waktunya ya, Mas ya. Nah, kita pamit dulu teman-teman semuanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.